Selamat siang, masih bersama saya Un Ramadana Fahmi di Maknyus. Salah satu masa dalam organisasi Islam menyerang petugas keamanan di depan gedung DPRD di salah satu daerah. Masa yang awalnya melakukan unjuk rasa menolak salah satu orang yang menjadi gubernur di salah satu daerah tersebut kemudian melempari petugas dengan batu. Ratusan pengunjuk rasa tersebut mendorong petugas untuk memaksa masuk ke gedung DPR. Akibat aksi rusuh organisasi Islam itu, pihak petugas kepolisian terpaksa menyemprotkan gas air mata. Sejumlah orang terlihat terluka dan terkena gas air mata. Salah satu tulisan dibuat massa salah satu organisasi Islam bergerak menuju balai kota di daerah lain. Sementara itu, berdasarkan komentar di media sosial Twitter, aksi yang dilakukan salah satu organisasi Islam itu menyebabkan sedikitnya satu kendaraan rusak. Masa salah satu orang organisasi Islam bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD. Satu orang anggota polisi mengalami luka berat akibat lemparan. Sekian berita dari saya, Un Ramadana Fahmi, pamit undur diri. Waduh! Selamat siang, masih bersama saya Anita di Berita Maknyus. Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia di Jenewa menerangkan pada hari Senin, tanggal 8 April, pihaknya khawatir puluhan Muslim Rohingya tewas akibat serangan helikopter pekan lalu, jauh lebih banyak dari yang semula dikatakan 7 orang. Dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa, tanggal 9 April 2019, Juru bicara Komisariat Raffi Samdasani mengatakan pihaknya sekarang menerima laporan sejumlah korban, mungkin lebih banyak dari itu. Ada laporan pada komisariat yang belum dikonfirmasi bahwa jumlahnya mungkin sampai 30 orang. Penduduk kota kecil Bitidaung mengatakan pada hari Kamis tanggal 4 April ada sebuah helikopter militer yang menyerang serombongan Rohingya yang sedang mengumpulkan bambu. Dia mengapain? Dia kan anak muslim, pasti jahat. Rata-rata seperti itu. Lapar. Bruh. Ya. Gak ada uang. Mau menjamang sama mas yang muslim itu, tapi malu aku. Gimana mas? Aku mau minjam uang. Minjam uang? Iya. Oh, ada mas. Wow. Ada cuma segini doang ya mas. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya mas ya. Oke, mari mas. Masa ya? Iya, sama-sama. Kok gak nyala ya? Padahal mau ngerjain tugas. Sumpas. Astaga. PPT lagi. Astaga. Mas yang tadi nyala kok kayak gini. Coba minjem tapi malu. Beda agama. Terus aku tadi lihat itu di video. Serem ya orang-orang yang kayak gitu. Pasti butuh duit sih. Yaudah tak minjem aja. Oke, coba. Minjem ya. Minjem.
minjem nggak ya? Minjem aja deh. Masih mau minjem laptop boleh ya? Boleh nggak? Karena mau ngerjain tugas. Ada. Dan dipakai nggak? Nggak. Biar nggak pakai ya? Silakan. Makasih mas. Ya. Kita cabut dulu aja ya. Bentar ya mas ya, tak pakai dulu buat ngerjain tugas. Laptopku rusak. Laptopku itu udah rusak ya. Gak tau kenapa tadi tiba-tiba mati. Tugas apa itu? Tugas kuliah mas. Kuliah. Makul apa? Makul media pembelajaran. Oh iya. Disuruh buat PPT. Masih belum tahu caranya sih, tapi lagi belajar-belajar dulu. Makasih ya. Makasih ya mas ya. Iya. Ini mas. Gimana? Aku mau nanya. Ya, menanya apa? Orang muslim kan banyak teroris kok. Oh, enggak, itu orang beberapa orang saja yang jadi teroris. Sedangkan itu ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya itu paling benar. Jadi dia itu apa menghubung-hubung, apa merusak-rusak tempat-tempat ibadah non muslim seperti itu. Makanya saya itu juga minta maaf sama masnya karena sebelumnya saya sudah melihat banyak video tentang banyak yang di itu loh, yang di Rohingya kemarin kan buat orang muslim juga itu menyakitkan gitu kan, dibunuh-bunuh orang muslim. Makanya kalau lihat sampai itu agak sinis gitu. Maaf kayak masih gak enak ya, saya itu sebenarnya meminjamnya juga gak enak tadi mas. Ya, ternyata orang-orang seperti itu nggak semua orang gitu, non muslim maupun muslim itu nggak selamanya itu buruk. Ternyata semuanya bisa jadi teman, saling membutuhkan. Hablum minannas dalam agama saya itu diajarin hablum minannas gitu. Oh gitu. Di dalam ajaran mas juga pasti ada. قرب مني شوية قد ما تقدر قرب تاني، الدنيا انت مليتها عليا وكأنك مخلوق علشاني ولا حاجة.